main dia ni. Main kita paling. Ha. Main dia. Oh, okay, biar. Kemana kita? Hari ini kita bakal susur Sungai Kapuas, mungkin singgah di beberapa cagar atau di beberapa titik untuk melihat ruang-ruang publik yang bisa digunakan sebagai area-area untuk berkesenian, berkegiatan yang berkaitan dengan budaya. Jadi teman-teman di sini dalam perjalanannya nanti bisa membaca-membaca sisi-sisi ruang yang luas di sepanjang Sungai Kapuas. Aman, aman. Buat sorang tuh? Buat sorang. Oh. Ini tulang ada yang tanduk rusak belum diolah, belum ada bor. Ini lah yang ngantarkan aku dari anak ini. Alhamdulillah kami ini orang jantan. Beberapa hal yang sudah kita diskusikan secara konkret. Melewatin itu kalau tidak salah, salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karyanto di Pontianak gitu. Mungkin sekiranya cocok untuk ada satu, yaitu kawasan Masjid Jami dan Istana Kadriyah. Kemudian dari BPK sendiri, apa sih yang sudah pernah dilakukan terkait pengelolaan cagar budaya di Tuan dan memiliki bukti-bukti yang kuat atau kajian yang kuat atas apa yang diklaimkan? Artinya begini, kalau bicara sejarah, bicara arsitektur, mungkin Sintang lebih daripada Pontianak. We'll be right back.
Kebudayaan sungai hari ini setelah kita melihat mungkin udah separuh perjalanan Kapur Sirik tentang cipta ruang potensi warisan budaya. Oke. Saya Berfokus pada wacana Kalimantan pada dasarnya dan praktek-praktek artistik yang ada di sekitar Utara gitu kan. Mereka bicara pada hal yang sama tentang bagaimana membicarakan sumber daya alam, resource gitu kan. Lalu yang kita makan, yang kita minum, itulah bagian dari budaya kita sehari-hari. Hal yang tidak terpikirkan itu akhirnya dijawab sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya saya bergerak di bidang seni yang fokus kepada dunia fashion yang berbasis budaya. Semua keluh kesah dengan abang, abang ladenin. Semua hal itu aku lihat. Jangan sampai ketinggalan. Yeah.